Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Apa khabar anak-anak hari ini? Okay, Mok Ali mengharap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan pada hari ini kita akan sambung semula subjek kesenian kita. Saya berharap kamu semua sudah bersedia dengan buku pendidikan kesenian. Tapi kita belajar seni visual lah. Okay, hari ni kita agak-agak kita nak belajar apa? Berdasarkan pada paparan slide ni, apa yang agak-agak kamu terfikir kita nak belajar apa? Semestinya bila kita tengok gambar ni, ia menunjukkan balon udara ataupun hot balloon dalam bahasa Inggerisnya. Jadi kita akan belajar unit 6, balon udara tinggi. Balon udara tinggi di langit dalam buku teks kamu. Okay. Muka surat 50 dan 51. Okey, dapat. Kita hari ini akan meneroka terlebih dahulu tajuk ini berkaitan dengan apa. Kemudian minggu depan baru kita buat projek balon udara panas ni. Okay, seterusnya. Okey. Hari ini kita akan belajar dalam bidang menggambar. Menggambar dan tajuk kita ini kita akan fokus kepada collage. Collage. Jadi apa itu collage? Apa maksud collage? Okey. Daripada perkataan collage ni berasal daripada perkataan Perancis, iaitu colle, bermaksud melekat. Dia melekat lah. Colle maksud dia dalam bahasa Perancis. Kalau kita panggil, kita panggil collage. Okey, seterusnya. Okey, collage ni merupakan teknik menghasilkan gambar dengan cara mengoyak, menggunting dan menampal secara bertindih pada sesuatu permukaan. Jadi aktiviti collage ni saya rasa daripada tahun 1 pun dah belajar. Kita koyak kertas, kita tampal pada gambar kan. Ataupun kita gunting, kita tak koyak tapi kita gunting, kita tampal juga di gambar. Dan kita susun bertindih supaya tak ada ruang antaranya. Seperti contoh di belakang, kalau kamu tengok di belakang gambar ni, dia ada macam susunan kan. Okey. Jadi mengoyak, menggunting dan menampal, itu aktiviti collage. Jadi okey, bahasa seni visual yang terdapat pada collage ni yang pertamanya adalah warna. Okey, jadi kita kena pandai pilih warna. Warna yang seakan-akan dengan contoh kita memilih gambar buah oren. Jadi kita kena pilih kertas warna oren ataupun surat khabar yang gambar dia lebih-lebih kurang tone warna oren untuk menghasilkan corak ataupun permukaan yang sekata, warna yang sekata. Kemudian jalinan. Okey, dia terdapat jalinan lah di pada permukaan collage. Bila kita tampal tu kan, dia nampak macam seolah-olah jalinan. Kemudian
kontra. Jadi memang akan ada kontra lah antara setiap bahan yang kita guna. Kemudian kepelbagaian bentuk, berbagai bentuk bila kita koyak atau kita gunting dah menghasilkan pelbagai bentuk dan, untuk kita tampal tu. Dan juga rupa, rupa memang rupa, contoh kita buat buah oren, memang rupa buah oren lah, akan jadi rupa buah oren lah. Okey, itu bahasa seni visual yang terdapat pada collage, seni collage ya. Okey, sekarang kita explore bahan-bahan dan juga jenis-jenis collage. Okey. Okey, sifat dan kesan bahan dalam membuat collage. Okey, kita gunakan bahan-bahan apa dan apa kesannya terhadap collage tersebut. Okey, yang pertama bahan legap. Okey, bahan legap bermaksud cahaya tidak dapat menembusi bahan tersebut. Seperti contoh dalam gambar ni kan, gambar burung, dia buat collage burung. Jadi dia menggunakan kertas pembalut hadiah ataupun surat khabar. Okey, bahan-bahan tersebut tak dapat menembusi gambar ni lah, tak dapat nampak bentuk dia kan. Okey, kemudian kertas majalah boleh digunakan. Bahan tersebut tak dapat tembus, tak nampak, jarang dalam ni kan. Okey, kemudian collage daripada bahan legap juga, contohnya seperti gambar ni kan, kita guna agak-agak, kita guna apa? Kita guna kertas warna. Kertas warna tu menimbulkan kesan inilah, kesan kepada gambar yang kita nak hasilkan. Kemudian agak-agak apa tu, pernah tengok tak? Ni nama dia kain felt. Kain felt ni maksudnya kain yang selalu nampak span kita basuh pinggan kan, yang bahagian warna hijau tu, itu selalu kita panggil kain felt. Kain sekarang kita boleh gunting-guntingkan dia, selalu digunakan untuk kraft tangan. Okay, seterusnya bahan luksina. Seperti yang kita tahu, bahan luksina ni dia jarang lah dia boleh tembus cahaya dia. Seperti contoh plastik pembalut hadiah, kita nampak kan, beg plastik, plastik beli barang tu. Okay, kemudian cawan plastik. Cawan plastik pun benda yang nampak lah. Okay. Okay, jadi apakah lagi bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan collage? Menghasilkan collage ni, agak-agak kamu apa lagi bahan? Cuba fikir-fikirkan yang bahan yang mudah kamu dapati di rumah kamu. Jadi tugasan hari ini, saya mohon kamu semua melakar gambar bunga dan hasilkan karya collage dengan menggunakan bahan legap dan bahan luksina. Okay, jadi hari ini kita hanya meneroka bahan-bahan legap dan juga bahan luksina. Jadi kamu boleh lukislah gambar. Di sini saya mohon kamu buat lukis bunga, gambar bunga. Jadi tampalkan sama ada kertas warna, plastik di atas permukaan bunga kamu. Dah siap tu, boleh snap hantar dia kepada muallimah. Okey, ni seperti contoh lah, contoh yang muallimah tunjukkan di sini, lukisan bunga. Setakat itu sahaja untuk subjek pendidikan seni visual pada hari ini.
lagi. Saya harap kamu semua dapat melaksanakan tugasan kamu dengan baik. Jadi sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Bye.